Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ melaporkan kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf kepresidenan pada Rabu siang. KKJ berharap pihak Istana Kepresidenan ikut mengawal proses penyidikan kasusnya. Komite Keselamatan Jurnalis yang terdiri dari unsur Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan Kontras juga Amnesty Internasional diterima oleh Tim Deputi 4 Bidang Informasi dan Komunikasi Politik serta Tim Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM KSP. Sejumlah bukti laporan dari Tim KKJ Sumatera Utara diserahkan ke KSP. KKJ menilai kasus kebakaran rumah hingga mengakibatkan jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya meninggal dunia perlu dikawal oleh KSP karena kasus ini diduga kuat berkaitan dengan materi berita terkait praktek judi. KKJ pun berharap proses penyidikan kasusnya bisa berjalan sesuai hukum yang berlaku dan terang benderang. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya. Karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.